Baik, dilanjutkan di game yang kedua. Kali ini PV Karolin menurunkan pemain-pemain senior. Ada nama-nama senior seperti Aan, kemudian ada Wengki dan juga ada Satria. Dan kali ini menurunkan setter junior Fahri. Ini Aura tunggu situ aja, biar Om Alam yang ngambilnya. Kau tunggu sana. Bunga, bunga. Meledak, lagi-lagi meledak. Yudhistira tidak ada capeknya. Yang main tuh pemain Pasir Galon. Thank you.
10-6 memimpin tim Porprov Kabupaten Lahat 10-6 atas anak-anak PBV Karolin. Baik, kembali dilanjutkan. 10-6. Sangat bersemangat anak-anak tim Porprov Lahat. Dapo. Biar om Lamsa kau tunggu sana. Jadi pergantian pemain, set upper diganti, Fahri keluar, Rafi masuk. Masuk. Nomor angka 14-6. Selamatkan. Lagi pergantian pemain. Wengki keluar, Pinky masuk. Cukup keras dari Satria tadi. Hit yang baik kali ini. Ini serangan terjadi, rally pun terjadi. Membangun serangan. Yudis. Lagi dengan bola quick tadi. Dari seorang middle blocker, Yudis Tira. Adalah pilar utama untuk Poli Pasir. Hari ini harus bermain di indoor setelah pagi tadi. Jalan 15-8, terpaut 7 angka, sangat jauh. Terus memangkas margin. Cukup keras. Mainkan variasi antara anak-anak Lahat. Thank you.
timnas 11 sangat jauh tertinggal di game yang kedua. Materi yang ada pada Caroline di game yang kedua ini merupakan materi pemain-pemain voli pasir yang tadi pagi menjalani laga voli pasir. Tentunya sangat terkuras energinya. 19-12 sangat jauh tertinggal. 7 angka. Malu dia minta bola, Risma. Baik, mulai secara berangsur-angsur memasukkan pemain-pemain junior. Mulai mengejar ketertinggalan Caroline Lubuk Linggau atas tim Porprov Kabupaten Lahat. Cukup keras kali ini, lebih baik tadi. Lagi-lagi blok dari Yudis tadi. Kali ini tim Lahat meminta technical time out 20-16 karena sangat banyak poin yang dibuang. Caroline mulai mengejar ketertinggalan. Nomor punggung 6 Kabupaten Lahat 21-16. Baik tadi. Delapan belas dua puluh dua, bola berpindah. Dari Papa Octavian memecah, memporak-porandakan barisan pertahanan dari anak-anak tim Porprov Kabupaten Lahat, hancur lebur. Satria cukup keras tadi. Satria 23-19.
Isip yang baik. Begitu keras tadi, masih dapat diselamatkan, didorong saja. Kembali kali ini Satria, baik sekali sebuah spike effect tadi, menempatkan bola pada posisi 5. Posisi tangan mengarah pada posisi 1, namun sebuah spike effect mengarah pada posisi 5, menghasilkan angka kali ini bagi Caroline Bukingau, 20-23, terpaut 3 angka kali ini. Membangun serangan anak-anak Forprop Lahat. Didorong saja, baik tadi. Pinky, baik dik dari Ribeiro tadi. Kembali membangun serangan anak Lahat, luar biasa. Lagi-lagi Afan melakukan false. 24 match point bagi Forprop Kabupaten Lahat. 24-20. Yang kedua menyamakan kedudukan 25-20, 1-1 saat ini kedudukan.